Berjumpa lagi bersama saya di sini, teman-teman. Di sini kita sudah berada di Jalan Mauspati ya, arah ke Madiun. Nah, di sini kita pindah spot, teman-teman. Biasanya kan kita spotnya di area yang lama di episode 1 dan 2. Nah, kita sudah berada di area tikungan ini, teman-teman. Untuk lokasinya ini berada di dekatnya masjid ya. Masjid ini dekatnya Lanut Iswayudi. Nah, ini ada semacam belokan, teman-teman. Nah, dari arah sana ada belokan, teman-teman. Nah, ini adalah spot terbaru ya. Dan juga ini posisinya juga cukup safety karena di sini ada beberapa ruang space ya, atau apa itu, tempat untuk kita hunting. Dan juga untuk jaraknya dari jalan raya lumayan ini ya, lumayan deket, dan juga ini masih safety lah ya. Nah, tadi sudah ada beberapa armada ya yang melintas tadi. Salah satunya adalah bus EK, lalu ada Harapan Jaya, dan juga ada bus Restu Panda. Nah, untuk sekarang ini belum ada ya. Kita tunggu saja. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan setiap video terbaru dari saya. Oke, kita tunggu aja ya, seperti apa nanti bis yang akan melintas di sini. Oke, enjoy my video. Terlihat dari sana ada bus Rosalia Indah ya, yang menggunakan bodi Avante H9, teman-teman. Wih, keren ya, tinggi banget ini untuk busnya. Sepertinya itu mengarah ke Madiun ya, untuk Rosalia Indahnya. Ben ini agak ngeblur gitu ya, gak bisa fokus. Terlihat di sana ada bis ya, ada bis. Itu kayaknya Harapan Jaya, teman-teman, menggunakan bodi XJD SR2. Nah, ini ada bus Sugeng Rahayu, teman-teman. Sugeng Rahayu dengan menggunakan bodi Jetbus 3. Wih, keren ya. Wow, ngeblong itu. Wih, aksi mantap dari Sugeng Rahayu itu. Berada di Terminal Mauspati, teman-teman. Untuk suasananya seperti ini, ada 3 bus di sini. Ada bus Gunung Harta, terus ada bus Sugeng Rahayu. Ini bus Gunung Hartanya berangkat ya. Scania K410 menggunakan bodi Jetbus 3 dari Adi Putra. Dan di sana juga ada ini Sugeng Rahayu, teman-teman. Sugeng Rahayu Golden Star sampai ke Bandung ternyata jurusannya, menggunakan mesin Hino RK8. Nice.
bus Handoyo ya. Woi, ada bus ini Sugeng Rahayu Discovery 3 baru masuk ke Terminal Mas Pati. Dan bus Sugeng Rahayu cepat patasnya berangkat ya. Sepertinya itu mengarah kemana ya? Oh, ternyata mengarah ke ini ya, ke barat, ke arah barat. Semoga selamat sampai tujuan. Dan ini adalah bodi yang menarik perhatian saya, teman-teman, karena bodinya sangat unik sekali ya. Seperti pilar B-nya ini seperti ini, legasi model yang lama, teman-teman, dari Laksana. Tapi untuk tapak depannya ini seperti campuran ada New Armada. Terus untuk topinya ini sepertinya menggunakan ini ya, kayak topi dari Laksana gitu sekilas. Dan untuk spionnya ini menggunakan spion dari Adi Putra, teman-teman. Ini sepertinya menggunakan sasis Hino RK8 ya, karena menggunakan ini model leader frame. Mantap. Dan di sini juga datang bus Sugeng Rahayu Golden Star menggunakan Hino RK8. Itu menggunakan body HDD ya. HDD. Itu jurusannya sampai ke Purwokerto. Wih, mantap. Dan di luar sana ada bus Rosalia, Mas Rosalia. Oh iya, ada bus Rosalia Harapan Jaya menggunakan sasis Scania K360. Oh, ternyata nggak masuk ke Terminal Mas Pati ya. Itu mengarah ke Magetan sepertinya. Dium Sri Mulya Agung itu kira-kira menggunakan bodi apa ya, teman-teman? Woi, adalah video pertama saya ya, hunting di Terminal Mas Pati. Dan ini sesuai juga request teman-teman. Request kalau di tikungan tadi kan sudah. Karena di sana itu ternyata tempat ini ya, tempat stand buat jualan takjil. Jadi saya nggak enak, langsung saya pindah aja ke Terminal Mas Pati. Jadi sesuai requestan teman-teman. Nah, itu telah berangkat Bu Sugeng Rahayu DC3 ya. Itu sepertinya menuju ke Jogja, teman-teman. Ini ngomong-ngomong, kita pertama ya hunting sore ini. Kalau biasanya kan antara siang atau pagi, ini kita sore hari, teman-teman. Dan ternyata busnya keren-keren di sini di Terminal Mas Pati. Ada bus Eka di sini, teman-teman. Bus Trobo ini. Surabaya Bogor Sari. Menggunakan bodi dari Moro Dadi Prima. Ini sepertinya SHD ya ini. Menggunakan mungkin sasisnya apa ini? RK apa RN ya? Sepertinya sih menggunakan RK ya mungkin. Dan di sana ada bus Sugeng Rahayu yang tadi masuk sebentar. Ini kenapa nggak mau fokus ini? Wih, full strobo, teman-teman. Untuk juga bus Sugeng Rahayu sampai ke Kuningan jurusannya. Surabaya sampai ke Kuningan.
menggunakan sasis Hino RN285. Bis Eka-nya berangkat ya. Berangkat dari terminal Mauspati. Semoga selamat sampai tujuan dengan selamat. Ada bus Sudiro Tunggajaya yang dari Magetan ya, mungkin dari terminal Magetan. Kira-kira julukannya apa ya? Dan jurusannya dari mana ya? Wih, premium bus. Oh, ternyata KDB teman-teman. Nah, ini dia bus Sudiro Tunggajayanya masuk ke terminal Mauspati. Wih. Ini sepertinya menggunakan mesin Hino RK8 ya. Wih. Ini tadi julukannya apa ya? Saya lupa ini. Oh, ternyata ini patas ya. Patas. Wih, keren. Magetan Surabaya. Sudiro Tunggajaya berangkat dari terminal Mauspati menuju ke Surabaya, teman-teman. Via full tol ya. Dan ngomong-ngomong, tiketnya itu berapa ya ke Surabaya? Yang tahu bisa komen ya. Semoga selamat sampai tujuan. Oke teman-teman, mungkin kita akhiri saja ya video hunting pada kesempatan kali ini, karena sudah tidak ada bus yang keluar maupun masuk lagi. Dan terima kasih teman-teman yang udah menonton. Yang belum subscribe, silakan subscribe agar saya lebih semangat lagi ya untuk membuat video ini. Oke, terima kasih banyak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bila ada kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Yuk, sampai jumpa di video berikutnya.